Kedua, ini siang banget jam 1-an aku baru mau keluar. Dan aku mau jalan sendiri aja. Kemarin udah jalan sama kolegku yang lainnya. Aku tuh extrovert ya, dipikir-pikir aku extrovert. Aku tuh punya banyak tenaga, senang ketemu orang, ketemu teman-teman. Tapi somehow kalau misalkan sama stranger yang bukan deket-deket banget, aku gak mau habisin waktu lama-lama sama mereka. Gak ada yang salah sama mereka, cuma aku butuh waktu untuk me time. Jadi hari ini aku mau jalan-jalan sendiri. Dan kemarin itu aku kedinginan banget, guys. Kedinginan, apalagi salah nih, gak boleh pakai coat yang cuma begini doang yang tipis. Nah, aku pikir kalau pakai jaket tebel yang kayak begini nih, itu tuh udah keseringan pakai. Karena aku lagi menjalani hidup minimalis ya, gak mau yang beli-beli barang terus gitu, jaket warna-warni aku nggak mau gitu. Kalau bisa dipakai satu ya udah, tapi kan karena aku ngevlog, nge-story, foto kayaknya gitu mulu, jadi aku mikir ini enak dilihat nih. Tetapi aku nyesel, enak dilihat, enak difoto, bagus gitu, tapi kedinginan ini tipis. Udah lain kali bodo amat, aku lebih penting fungsinya pakai jaket itu aja nggak apa-apa deh, yang penting nggak kedinginan gitu. Terus karena dingin aku pengen lebih lengkap pakainya. Aku bawa shawl nih. Aku akan pakai shawl lagi. Karena dingin banget, say. Minus nih. Sekarang aja minus 1. Kayak malam minus 3 deh. Aku bakalan pakai lagi buat nutupin begini. Karena tuh dingin tuh
hidung sama kuping tuh nggak tahan banget gitu loh pipi. Jadi ini aku akan pakai lagi begini. Kayak aku mikir pakai toppingnya juga nggak ya pak? Apa berlebihan? Eh tinggal udah lah, gini aja nggak apa-apa lah, tinggal dipakein gitu. Siapa pergi? Dan negaranya murah. Jadi aku memutuskan pergi ke mall karena aku pengen beli groceries juga, terus mau beli kado Natal buat temen-temenku. Kita lihat ya ada apa. Aku suka deh. Kayaknya aku mau beli. Thank you so much. Aku udah belanja, selalu bawa tas bawa shopping bag sendiri kalau belanja. Jadi beli macam-macam, udah dapat kado juga buat teman. Sama aku jadi beli tadi jaketnya. Bukan jaket sih. Winter coat-nya. Hadiah buat diri sendiri, karena sering banget kayak pikirin orang lain tapi kenapa enggak buat diri sendiri, enggak boleh pelit sama diri sendiri. Bukan berarti boros, asal ada budgetnya enggak apa-apa ya. Lalu aku bangun-bangun ternyata salju. Ini my first snow in 2022. Wow, cantik ya. Tapi dinginnya enggak. Dingin banget.